Jalur arah puncak ditutup selama 12 jam, prioritaskan arus balik wisata. Hari keempat libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, jalur puncak mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, demi mengurai kemacetan panjang di kawasan puncak Bogor. Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas lebih lama dari biasanya, yaitu 12 jam dari arah puncak Bogor menuju Jakarta. Rekayasa lalu lintas one way satu arah dari arah puncak Bogor menuju Jakarta di hari keempat libur panjang Hari Raya Idul Fitri diberlakukan lebih awal dari biasanya, yaitu dari mulai pukul 11 siang hingga pukul 23 malam. Itu artinya lebih dari 12 jam pendorongan arus satu arah dilakukan Satlantas Polres Bogor. Sebelumnya rekayasa one way satu arah Satlantas Polres Bogor dikarenakan volume kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta cukup tinggi. Sebelumnya sistem satu arah dari arah Jakarta menuju puncak Bogor diberlakukan hanya 3 jam lamanya, dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Seorang pengendara Kamal merasa kecewa dengan diberlakukan sistem one way lebih awal, dirasa tidak adil hingga 12 jam terkunci di Simpang Gadok. Wadir Lantas Polda Jabar AKBP Edwin Avandi mengatakan pada Sabtu ini puncak arus kendaraan menuju puncak Bogor cukup signifikan, rekayasa lalu lintas satu arah dengan memprioritaskan arus balik wisata dari arah puncak Bogor menuju Jakarta. Puncak arus balik wisatawan dan pemudik diperkirakan pada hari Minggu, Senin, dikarenakan pada hari Selasa nanti masyarakat sudah beraktivitas kerja lagi. Sekarang lihat udah jam berapa sekarang? Udah mau hampir 8 jam kan? Maksud gua tahu ya, di sini bagus lah diatur, dan cuman kita yang dari bawah juga ada keperluan buat ke atas lah. Gitu, jangan yang dari bawah terus, dari atas ke bawah terus dong. Rencananya abang mau ke mana? Saya rencananya mau ke puncak. Abang kan kecewa nggak? Kecewa nggak? Bukan kecewa bang. Menurut abang buka tutup seperti ini efektif nggak sih? Efektif, tapi adil. Gantian gitu. Gantian. Jamnya gitu. Iya, jamnya 7 jam oke, 7 jam gitu. Maksudnya jangan dari atas semua turun gitu. Jangan dari bawah juga pada mau naik ke atas kan ada kebun. Sekarang rencananya gimana nih Bang kalau sudah? Lu mau balik ke Jakarta atau nanti bisa? Lu mau balik lagi ke Jakarta sih, enggak boleh katanya. Enggak boleh lagi karena udah ngebentak di situ. Setelah 12 jam melaksanakan one way arah bawah, arusnya masih banyak. Ih, normalnya biasanya kan cuma 3 jam gitu. 3 jam sampai 5 jam. Hari ini tadi pagi kita melaksanakan CB One Way dari pukul 8 hingga pukul 11, itu arus lalu lintas kita one way ke arah atas. Dan pada pukul 11 hingga sekarang kita masih memberlakukan one way arus lalu lintas dari atas menuju ke bawah. Kondisi ini disebabkan karena padatnya kendaraan yang akan turun dari puncak menuju ke Gadok. Di pukul 22.30 ini, arus lalu lintas kita paksa untuk dinormalkan. Tidak menutup kemungkinan masih banyak antrian kendaraan yang dari arah Cianjur, puncak yang turun ke bawah. One way arah bawah selama kurang lebih 12 jam. Ini merupakan cara bertindak yang kita lakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang sudah berada di kawasan wisata puncak untuk segera kembali ke Jakarta. Dan apabila ini tidak kita lakukan, maka akan terjadi kepadatan yang luar biasa karena seluruh jalur bisa saja mengunci diisi oleh arus dari bawah dan kendaraan yang akan turun masih sangat banyak. Ini dari kepolisian menghimbau kepada para wisatawan yang akan menuju kawasan wisata puncak, mungkin bisa menggunakan waktu di lain hari, di lain waktu libur yang lain, karena kawasan wisata puncak akan lebih kita prioritaskan untuk mengurai kepadatan yang ada di atas, menurunkan kendaraan yang ada di atas, termasuk itu orang yang sudah berada di atas ataupun orang yang akan melintas dari atas menuju ke bawah. Hingga kemana? Kita berlakukan ini hingga tanggal 16 April 2024. Demikian, Saiful dari Puncak Bogor melaporkan.